Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluruh tenkuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ilaq, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, takdir Allah dengan penyusunan yang secara sebaik-baiknya oleh Allah SWT kita dapat dipertemukan pada malam ini. Saya duk rasa macam lambat sangat ni. Saya semak daripada Raub tadi. Trafik teruk sangat dekat atas lebuh raya Karak tu. Jadi subhanallah, alhamdulillah dapat sampai juga jumpa dengan tuan-tuan pada malam ni. Dan kita akan bincangkan satu perkara ataupun satu tajuk yang sangat merisaukan hati kita, iaitulah berkaitan dengan azab neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang akan ditakdirkan, orang yang telah ditentukan sebagai ahli neraka ini, azab dia bermula semenjak daripada detik kematiannya. Bermula daripada detik kematiannya, salli ala sayyidina Muhammad, dia akan merasai yang disebut sebagai su'ul khatimah, kematian yang jahat. Dalam hadis yang disampaikan kepada kita oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang daripada sahabat Nabi di kalangan orang Ansar telah meninggal di kota Madinah, dan Nabi SAW panggil kepada sahabat sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk duduk di pinggir kubur selepas ditanam sahabat tersebut. Nabi SAW panggil para sahabat dan duduk. Al-Bara' bin Azib ni kami cerita, kami duduk di depan Nabi ni seperti tunggul-tunggul kayu, burung boleh datang hingga kepada kami, duduk fokus tengok kepada apa yang Nabi nak ceritakan. Di tangan Nabi ni ada sebatang kayu kecil, dan Nabi SAW menggaris-garis di atas tanah tu. Nabi SAW sebut salih ala sayyidina Muhammad. Nabi pandang ke langit, Nabi tengok ke bawah, Nabi pandang ke langit 3 kali. Nabi kata, mohon berlindunglah kamu daripada azab kubur. Berlindunglah, mohon berlindunglah kamu daripada azab kubur. Lalu Nabi bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi cerita apa yang jadi kepada sahabatnya. Nabi cerita bagaimana seseorang yang akan meninggal dunia. Fokus kita malam ini cerita ahli neraka. Jadi saya tinggalkan sebahagian daripada perbincangan mengenai ahli syurga, sebab dalam hadis tu cerita tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dia cerita adapun orang kafir dan orang yang asi, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berdosa. Adapun orang kafir ataupun orang berdosa akan datang kepadanya waktu dia nak berpisah daripada dunia, nak pergi kepada alam akhirat ini. Dengan kematian dia akan turun malaikat yang wajahnya hitam bengis, wajahnya hitam, wajahnya bengis dan begitu menakutkan sejauh mata memandang. Waktu tu belum datang lagi kepadanya malaikat maut, sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat-malaikat yang hitam wajah ini, aswad hitam, sallallahu alaihi wasallam, yang buruk wajah, yang bengis wajah ini,
memukul-mukul tubuh dia, pukul dia, ukhruj, ukhruj, keluar, keluar. Malaikat suruh rohnya keluar sendiri. Pukulan malaikat itu sangat menyakitkan, sangat sakit, sangat sakit. Berselerak rohnya daripada kepala sampai ke kaki, daripada kepala sampai ke kaki, ke kiri dan ke kanan. Bagaimana roh nak keluar? Sedangkan malaikat maut belum cabut nyawa dia. Sakit, sakit. Ukhruj, keluar, keluar. Bencinya malaikat kepada orang tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan, kemudian barulah turun malaikat maut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan, wahai Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wahai, kalaulah malaikat maut turun kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi turun, ya ayyuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang keji, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu tuan-tuan, dia rentak rohnya. Seperti mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sifatkan seperti pemanggang besi yang ada jaring-jaring dia, yang ada duri-duri dia yang melekat di bulu kambing yang basah. Tuan-tuan boleh bayang, macam yang ada mungkin ada macam apa, jaring-jaring macam tu, kemudian lekat di bulu yang basah, kemudian direntak macam tu. Bayangkan tercabut bulu-bulu tu dalam keadaan yang sangat pedih dan sakit. Demikianlah sakitnya keadaan orang yang direntak rohnya Salih Semat, yang sakitnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Menjerit dia, Allah saja yang tahu waktu tu, subhanallah. Malaikat yang tadi subhanallah, yang hitam tadi ni, bawa guni-guni yang berbau busuk. Guni. Kalau yang tadi, orang yang matinya husnul khatimah, malaikat yang sejauh mata memandang itu, dia bawa kain kafan daripada syurga. Kafan daripada syurga. Dia bawa wangi-wangian daripada syurga. Rohnya tuan-tuan yang keluar seperti air keluar daripada botol air ini, berebut-rebut malaikat itu. Lalu diletakkan dalam kafan daripada syurga. Dan berebut-rebut malaikat yang duduk di langit itu menunggu-nunggu. Mohon pada Allah, ya Allah, bagilah roh ini datang daripada arah kami, ya Allah. Bagilah roh ini datang daripada arah kami. Semua menanti-nanti agar roh itu datang daripada arah dia. Sedangkan yang ini tuan-tuan, selepas direntak rohnya daripada tubuhnya, dilemparkan masuk ke dalam guni yang berbau busuk. Kemudian dibawa naik tuan-tuan, dan malaikat yang duduk di langit minta pada Allah, ya Allah, jangan dia tu lalu daripada arah kami, jangan dia tu lalu daripada arah kami. Semua tak mau. Lalu tuan-tuan dibawa naik sampai ke langit. Langit ni tuan-tuan, daripada roh maksud malaikat yang duduk di langit pertama tuan-tuan, berkata apa? Roh siapakah yang busuk ini? Roh siapakah yang busuk ini? Subhanallah. Lalu dia dipanggil dengan nama yang begitu keji. Dipanggil dengan nama yang begitu keji tuan-tuan, seperti mana dia dipanggil panggilan yang keji itu waktu dia hidup di dunia. Tuan-tuan, bila kita mati, malaikat akan panggil kita ni macam mana kelakuan dan perangai kita di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut orang yang memperelokkan muka dia kan, elokkanlah wajah kamu, elokkanlah rupa paras kamu, elokkanlah wajah kamu, nescaya tidak akan hilang daripada mata manusia selamanya. Manusia takkan lupa cantik tu. Tapi perelokkanlah akhlak kamu, kata dia, nescaya tak akan hilang daripada hati manusia selama-lamanya. Tuan-tuan, orang yang akhlak baik ni, orang akan panggil dengan panggilan yang baik. Oh, dia ni orang yang dermawan. Oh, dia ni orang yang sangat baik. Oh, dia ni orang yang soleh. Oh, dia ni orang yang cakap lembut. Oh, dia ni hatinya baik. Tuan-tuan, itulah yang malaikat akan panggil nanti waktu kita nak melintas daripada langit tu. Kalau orang tu orang yang keji, orang yang busuk, kaki pos semua tu dan segala, malaikat dekat tu akan panggil yang sama. Ini kaki pembohong. Ini kaki mencuri. Ini maksiat. Ini kaki tu. Ini kaki ni. Dipanggil dengan panggilan yang sangat keji. Malaikat di langit pertama tak sudi untuk membuka, tuan-tuan sekalian. Dia panggil langit. Dan waktu tu subhanallah, Allah perintah kepada malaikat untuk melemparkan roh dia balik masuk kepada tanah dan disimpan di dalam penjara bernama, di bawah tanah, yang bernama Sijin. Duduk di bawah tanah di penjara sementara jasad dia sedang diuruskan. Waktu jasad dia sedang diuruskan tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu dia nak dibawa diusung ke tanah perkuburan, rohnya akan diselitkan kembali
ke dalam di antara kain kafan dia. Yang ni dalam riwayat yang lain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan waktu tu dia menjerit-jerit sepanjang perjalanan dia. Aduh, celaka aku hari ni, celaka aku hari ni, nak bawa aku ke mana ni? Subhanallah. Tuan-tuan, yang jeritan itu kata Nabi SAW didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar jeritan daripada orang yang nak diusung ke tanah perkuburan itu, nescaya mereka akan pengsan ketakutan. Bawa dia subhanallah menjerit-jerit dia sepanjang perjalanan. Bila dia dimasukkan ke dalam kubur, tuan-tuan, maka waktu itu datanglah para malaikat. Datanglah dua malaikat mendudukkan dia. Waktu itu rohnya dimasukkan balik ke dalam jasad. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata rohnya subhanallah akan masuk seluruh daripada tubuh dia untuk jawab soalan mungkar nakir. Ada sebagian ulama lagi kata apa? Dia setakat pinggang saja untuk didudukkan subhanallah untuk menjawab soalan mungkar nakir. Oh, tuan-tuan muslimin sekalian. Ni yang kita takut ni. Tuan-tuan boleh bayang? Kubur ni satu tempat yang sangat takut. Allah, ni bukan cerita neraka lagi. Ni baru cerita dekat kubur tu. Gelap, subhanallah. Sempit. Takut, tuan-tuan. Takut. Ada seorang, saya tengok satu video Indonesia. Dia selepas ditanam, orang tahu kata dia hidup balik. Eh, bukan dia hidup balik, dia tak mati. Tuan-tuan silap. Tuan-tuan boleh search dalam internet, mati hidup balik kalau ke manakah, saya tak tahu, saya tak ingat. Dia hanyut kat sungai, lepas tu diuruhkan jenazah dia pun kemudian tanam. Selepas berapa jam, selepas 8 jam macam tu, sebelah malam, isteri dia tidur, mimpi dia minta tolong. Tolong, tak mati, macam itulah keadaan. Dia merayu pergi jumpa balik dengan orang dekat kampung dia, tuan-tuan. Akhirnya dia korek balik. Video dia rakam lah waktu korek balik tu. Korek balik pun sembuh naik dia balik, tuan-tuan. Waktu naik balik tu, tuan-tuan, berlumpur lah ni. Sebab ada tanah, ada selut macam tu lah. Lah video tu. Ambulan panggil. Allahuakbar, tuan-tuan. Apa jadi tak tahu. Allahuakbar, sebab video tu berhenti kat situ. Tapi di bawah tu dia cerita, dia kata apa? Orang ni masih hidup sampai sekarang, nama sekian. Dia didapati tidak meninggal dunia, silap tanam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dah dia angkat clear naik tu, okey dah. Alhamdulillah boleh kat dia, tuan-tuan. Tapi bayangkan waktu dia terjaga daripada pengsan waktu dia duduk dalam kubur. Tuan-tuan boleh bayang tak? Terjaga daripada pengsan waktu duduk dalam kubur. Saya tanyalah seorang doktor. Saya kata, ada mustahil tak orang tu duduk dalam kubur dia ada udara, dia ada oksigen mendapat. Dia kata tak mustahil, sebab bawah tanah memang dia ada lubang-lubang, ada oksigen sedikit. Mungkin boleh bertahan sekejap. Tuan-tuan sekalian, masyaallah azimat Allah, tuan-tuan. Saya duduk terbayang dia terjaga waktu dia bila dia tersedar daripada pingsan. Allahu akbar, dengan gelap, dengan tanah duduk himpit dengan kain kafannya duduk mengikat, tak boleh bergerak, dengan nak beralih sini. Allahu akbar, saya tak boleh, malam tu tak boleh tidur dah. Teringat Nabi pesan suruh baca surah Al-Mulk, baca tak tinggal kita kau itu. Saya kadang-kadang pengajaran boleh ambil dah. Allahu rabbi subhanallah. Tuan-tuan, lalu salli ala sayyidina Muhammad. Macam jadi baru ni dekat Malaysia lah, tuan-tuan. Saya baca akhbar. Orang nak bawa, orang tolak dia nak bawa pergi postmortem lah. Tuan tak? Terjaga. Sik baik. Kalau terjaga tengah postmortem je mana? Lubang kat sini. Risau tuan-tuan, subhanallah. Nak cerita tak mustahil boleh jadi. Tuan-tuan. Allahumma salli sayyidina. Dia tu terjaga tu dalam keadaan, dalam gelap tak? Allah salli sayyidina. Takut tuan-tuan. Ya Rabbi subhanallah. Kubur satu tempat yang Allah tunjuk siap-siap dekat kita. Tengok. Lalu kemudian Musa Ismail, lalu datanglah malaikat kepada menuduk, bagi dia duduk. Dalam riwayat cerita Salih Ismail, tuan-tuan, bagaimana besarnya tongkat yang dibawa oleh malaikat mungkar nakir. Beratnya tongkat dia tu. Kalaulah nak diampu, nak dipegang oleh seluruh yang pergi melontar di jamrah, takkan termampu untuk menahan. Begitu beratnya tu, apa ni, tu tongkat yang dibawa oleh malaikat mungkar nakir tu. Yang tanya soalan, wajah dia biru, matanya wallahu alam, tuan-tuan, wajah dia sangat menakutkan, malaikat mungkar nakir ni. Ada seorang ni yang nak jawab ni, tuan-tuan, bukan nak jawab yang benda kita hafaz. Faham tak? Duk hafaz Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Yang soalan kedua, soalan bocor, apa siap tulis dekat ni, kain kafan tulis kat sini.
Nanti kalau ayah mati, letak kain kapan tu, bagi nampak tulisan kat sini, nah, ayah nak baca, dia kata. Lepas dia baca macam tu, tuan-tuan. Ada seorang pesan pula kat anak dia, nanti kalau nak simpan ayah ni, nak tanam ayah tu, ambil kain kapan buruk-buruk sudahlah, yang reput-reput tu. Eh, papan tu pun ambil papan buruk-buruk sudahlah. Dia kata, pasal apa ayah pesan pelik sangat macam ni? Dia kata, buat sudahlah, dah lah nak tahu pasal apa ayah pesan aku tu. Dia kata, aku nanti bila malaikat mau main nanti, bila malaikat muka nakir main nak tanya soalan, dia kata, marah buka, sat-sat. Ustaz silap ni. Ni bukan baru masuk ni, lama dah tengok kain kapal benda buruk dah. Dia ingat dia boleh main-main macam tu. Tuan-tuan Rasulullah. Sebab yang nak jawab tu tuan-tuan, bukan daripada perkataan dia yang dia hafaz, tapi daripada amalan yang dia buat di dunia. Lalu ditanya soalan kepada dia tuan-tuan, soalan-soalan salli ala sayyidina Muhammad, yang kita semua dah mafhum, kita semua dah tahu. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Subhanallah. Tuan-tuan, waktu tu orang yang kafir ini, waktu tu orang yang berdosa ini, dia akan kata, ah, ah, Allah sebut. Tu Nabi SAW sebutlah dia. Ah, ah, Nabi sebut. Ana la adri, la adri, dia kata. Aku tak tahu. Tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Ah, ah, ana la, la adri, dia kata. Aku tak tahu. Dipukul dia tuan-tuan, subhanallah. Sampai masuk ke dalam tanah, Masya Allah Rabbi, pecah tubuh-tubuhnya. Dicongkel balik naik ke atas. Ditanya lagi soalan, la adri, pukul lagi, subhanallah. Ya Rabbi, tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Di waktu tu kedengaran dari langit, dia kata apa? Hamba ku bercakap bohong, subhanallah. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Ada saya baca satu email waktu tu, seorang perempuan, dia cerita, dia mimpi. Kadang dia dipanggil asbab hidayah. Macam-macam tuan-tuan dapat asbab hidayah ni. Allah nak ubah kita jadi lebih baik. Dia asbab kepada hidayah. Allah sayang dekat kita. Mungkin ada mak kita dekat kampung yang duduk berdoa setiap kali balik, dia susah hati tengok kita ni. Faham? Dia duduk doa, ya Allah bagilah hidayah kat anak aku tu. Ya Allah, ya Allah bagilah hidayah kat. Allah makbul doa dia. Allah bagi hidayah kat kita. Sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dia mimpi apa tuan-tuan? Dia mimpi dia mati, perempuan ni. Dia mimpi dia mati, kemudian dia mimpi jenazah dia sedang diuruskan sebagainya. Waktu dimasukkan ke dalam kubur, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Dia kata datang malaikat yang wajahnya sangat mengerikan. Kemudian dibawa tongkat, yang tongkatnya tu dia kata aku tak pandai nak ibaratkan tongkat tu melainkan aku boleh sebut macam petir. Tongkat tu macam petir, dia kata. Lalu ditanya soalan kepada aku, siapa Tuhan kamu? Maruf bukan, siapa Tuhan kamu? Dia kata, aku tahu jawapan tu, tapi aku tak boleh nak sebut. Tak boleh nak keluar kata, Allah Tuhanku, walau aku tahu jawapannya. Sebab apa? Sebab di dunia dulu, ada benda yang aku buat. Sampai aku tak mampu nak keluar perkataan itu. Apa dia tuan-tuan? Aku tak tinggal semayang, dia kata. Tapi aku suka lewatkan semayang. Ini bukan cerita tinggal semayang. Ini cerita lewat semayang. Apa lagi tinggal semayang? Ni cerita lewat semayang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, bila masuk waktu, kita ada options. Tak masuk waktu lagi, tak apa. Tuan-tuan boleh buat apa saja. Tapi bila masuk waktu semayang, tuan-tuan dah punya pilihan. Sama ada tuan-tuan nak memenuhi jemputan Allah, ataupun tuan-tuan nak buat benda yang tuan-tuan buat waktu tu. Waktu tu tengok siapa yang besar jadi pilihan tuan-tuan. Tengah duduk kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala solat, mai semayang sat, mai semayang sat. Ni tengah buat kerja ni, nak bagi selesai dulu kerja ni. Waktu tu siapa yang besar pilihan tuan-tuan? Kerja ke Allah yang besar? Ah nak ni. Dia suka tengok TV, dia tu. Suka tengok TV. Dia kata subhanallah, saya suka tengok TV, dia kata. Waktu tu TV besar dekat dia. Maka dia tak mampu nak jawab tuan-tuan. Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Sebab waktu hidup di dunia, bila ada option Allah panggil dia untuk sembahyang, dia pilih TV lagi daripada Allah. Tuan-tuan, ni cerita ambil pengajaran. Dia faham tak ni? Tak boleh jawab. Dia kata, lalu aku dipukul, dia kata, sampai pecah tubuh badan aku ni. Pecah ni, pedih ni, sakit, dia kata. Kemudian subhanallah, waktu diangkat balik untuk tanya lagi sekali, dia kata, bercantum balik tubuh aku tu dalam keadaan pedih tadi masih berasa. Sakit yang pecah tadi masih berasa lagi. Tuan-tuan sekalian, tanya lagi soalan. Tak boleh jawab lagi. Pukul lagi, pecah lagi. Kemudian dia minta dekat malaikat. Malaikat, tolonglah hantar aku balik ke dunia. Aku tak buat dah apa yang aku buat dulu. Aku tak buat dah apa yang aku buat dulu. Dia kata apa? Semua orang berdosa minta macam mana kamu minta. Tapi tak boleh lah.
Faham tak dia? Allahu Akbar. Waktu tu menyesal. Waktu menyesal. Ya galak eloklah, subhanallah. Tuan-tuan, baik. Tanya soalan kepada dia, tak mampu jawab. Siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Aku tak kenal. Aku tak kenal siapa lelaki ini. Subhanallah. Waktu tu Salih Al-Syaih Muhammad kedengaran satu suara daripada langit. Dia kata apa? Hambaku bercakap bohong. Bawakan kepadanya daripada api neraka. Subhanallah. Waktu tu tuan-tuan, dibawakan, maksudnya dibuka pintu daripada kuburnya itu. Pintu, dia nampak tempat mana dia duduk dalam neraka. Dia bawa batu daripada api neraka. Orang yang meninggalkan sembahyang dalam satu riwayat yang lain, waktu tu dibawa batu daripada neraka, dipanggang dia siang dan malam. Gugur daging dia, lekang daging-dagingnya daripada tulang-tulang dia, subhanallah. Sakit. Panggang sini. Pusing arah sini. Subhanallah. Tuan-tuan, menjerit dia sakit, subhanallah. Orang yang dapat nikmat tadi, bila dia mati dalam keadaan husnul khatimah, Salih ala Sayyidina Muhammad, dibukakan satu pintu, nampak tempat duduk dalam syurga. Nampak pada syurga. Bawa permaidani yang indah daripada syurga. Dipahamparkan permaidani yang indah daripada syurga. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Lapang kubur dia sejauh mata memandang, subhanallah. Kemudian tuan-tuan, beri pakaian-pakaian indah daripada syurga. Buka satu pintu, nampak tempat duduk syurga. Angin daripada syurga dah masuklah. Dah boleh hirup dah bau sedapnya syurga. Yang bau kasturi yang dah cerita dalam hadis-hadis tentang hebatnya, wanginya bau syurga tersampai dah kat kubur dia ni. Ya Allah, ni tempat duduk siapa ni? Ini tempat duduk dulu kamu dalam neraka Allah. Tukar. Sekarang ini tempat duduk kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, wahai malaikat, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni? Salih Al-Syaih Muhammad, lambat lagi nak kiamat. Kenapa? Cepatlah kiamat ni, tak sabar dah nak duduk tempat duduk yang sangat cantik, yang sangat indah. Malaikat kata apa? Tidurlah, tidur, rehat. Boleh tak nak balik sekejap dekat dunia tu, nak cerita dekat anak isteri yang tu, jangan menangis lah ni, saya senang seronok kat sini, saya senang nikmat kat sini. Tidurlah dah lah, tidur, kata malaikat. Malaikat tepuk-tepuk tidur, tuan-tuan. Dan dia merasakan panjangnya kuburnya itu sekira-kira 2 rakaat sembahyang. Pendeknya sebab ya, kerja bangun nak buat urusan di padang mahsyar untuk siap-siap masuk ke syurga Allah Subhanahu taala. Tapi orang yang asy, orang yang maksiat, orang yang berdosa, orang yang kafir, Salih Al-Syaih Muhammad, tuan-tuan, bila dia tak mampu untuk menjawab soalan mungkar nakir, pertamanya kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuk. Ini cerita permulaan kepada azab. Nak cerita azab kubur, azab neraka, dia mula punca dia azab kat sini dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuk. Dibawa api pula daripada neraka yang dipanggang dia tadi. Kalau orang sana tadi, tuan-tuan sekalian, dibawa permaidani yang indah untuk dia daripada syurga, dia ni pula dilubang, jadi lubang daripada lubang api neraka yang membakar tubuhnya setiap hari. Dalam kitab cerita tentang ular yang datang mematuk daripada setiap kali daripada waktu semayang. Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduknya dalam neraka. Api daripada neraka tu, tuan-tuan, bahang daripada neraka tu dah mula mai masuk, duk bakar tubuhnya waktu duduk dalam kubur lagi, subhanallah. Menjerit sakit. Tolonglah, sakit. Menjerit tidak dihiraukan. Malaikat, bila nak kiamat ni malaikat? Malaikat, bila nak kiamat ni? Kenapa tanya kiamat? Tak tahan dah azab. Minta tanya kiamat ni. Jangan kiamatlah malaikat, jangan kiamat. Hey, ni di azab siang dan malam. Ni sampai gugur daging dan tulang-tulang ni, subhanallah. Sampai sakit macam ni, kenapa minta jangan kiamat? Sebab dizahirkan di depan dia, dia telah nampak tempat duduknya dalam neraka yang lebih dahsyat daripada azabnya waktu dalam kubur ni, subhanallah. Tuan-tuan, Salih Al-Syaih Muhammad, cerita dia
preparation untuk sampai ke dekat sana, tuan-tuan, ni berlaku sekarang ni. Sekarang ni. Bukan tunggu dekat dalam tu baru nak buat. Bukan tunggu dekat dalam tu baru nak perbetul. Perbetulnya waktu hidup di dunia ni. Orang cakap apa saja yang boleh menghindarkan daripada azab kubur, buat. Sebab apa? Kalau terhindar daripada azab kubur, maka dia akan terhindar daripada azab. Maka. Sebab sikus dia macam ni. Waktu Sayyidina Osman menangis dekat kubur. Datang para sahabat, kenapa kamu menangis ni? Wahai Sayyidina Osman, kenapa kamu menangis sangat dekat kubur? Tak dengarkah kamu apa yang Nabi telah sebutkan? Subhanallah, ni kubur inilah permulaan kepada akhirat dia. Kalau di sini cantik, maka cantiklah seluruhnya. Tapi kalau buruk di sini, maka buruk celakalah seluruhnya. Subhanallah. Menangis dia dekat kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Dah faham ni? Buat. Buat amal. Apa saja perkara yang boleh menyebabkan dia selamat dekat kubur. Assalamualaikum. Kemudian tuan-tuan, sampailah waktunya dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sampailah waktu dia bangkitkan di padang mahsyar. Munti azan ke? Munti azan ke? Munti azan? Tak. Tak lah. Itu ceramah dekat mana lah. Saya tanya, nak munti azan ke? Tak. Tentu dengar belakang. Allahu Akbar Allah. Dia miscommunication. Baik, wassalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampailah waktu dia, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Waktu tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala yang pertama, nahfatul faza', bunyi yang begitu menakutkan. Belum kiamat lagi. Panjang bunyi dia. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Tiupan sangkakala yang kedua, tiupan yang menghancurkan. Waktu itu bumi-bumi akan bergerak, bukit-bukit akan bergerak macam mana awan, bukit-bukit akan berterbangan macam mana kapas-kapas, langit terbelah, matahari terpadam, bintang-bintang jatuh berguguran, gempa bumi goncangan yang sangat dahsyat, sehingga budak-budak yang rambut hitam berubah menjadi putih. Anak-anak orang-orang yang mengandung keguguran, isteri anak ibu-ibu yang sedang menyusukan buang anak-anaknya sebab ketakutan. Tempoh masa yang berapa lama Allah saja mengetahui, ikut kepada kehendak Allah. Goncangan itu berapa lama, wallahu alam. Tuan-tuan boleh bayang, daripada rambut hitam sampai berubah menjadi putih itu bukan satu masa yang pendek. Berapa lama masa goncangan itu, wallahu alam. Dan tuan-tuan doalah jangan ada pada waktu itu. Dan waktu tu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, Allah khaskan kepada orang-orang yang sangat dia benci di kalangan orang-orang kafir. Salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan orang Islam telah dimatikan oleh Allah SWT, mudah-mudahan. Tuan-tuan, kemudian dengan perintah daripada Allah, tiupan sangkakala yang ketiga. Selepas Allah dah lapangkan bumi sejauh mata memandang, yang putihnya, salli ala sayyidina Muhammad, seperti kulit yang disamak sebagai tempat perhimpunan. Al-ard bayda, tanah yang putih. Langit waktu tu warnanya kekuning-kuningan. Turun pula tuan-tuan air subhanallah daripada arasy Allah yang menenggelamkan tempat itu selama 40 hari dengan kedalaman 12 hasta. Kita yang tinggal tulang sulbi, tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, tumbuh balik edi, memanjang urat-urat, tumbuh balik kulit, dan duduk seperti mana keadaan dia sekarang. Kemudian tuan-tuan muslimin sekalian, barulah Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil, menghidupkan malaikat pemikul arasy, malaikat Mikail dan malaikat Jibril dihidupkan semula. Kemudian diambil roh-roh manusia seluruhnya dalam satu genggam malaikat yang punya putih dan hitam. Putih itu di kalangan orang mukmin dan hitam itu di kalangan orang kafir. Dilemparkan masuk ke dalam trompet malaikat Israfil dengan perintah daripada Allah. Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga. Kita dalam bentuk roh itu terbang subhanallah, keluar seperti mana lebah-lebah yang keluar daripada sarang-sarang dia, bertebaran memenuhi ruang di antara langit dan bumi, kemudian mencari balik daripada mana jasad dia, masuk ke dalam tanah tuan-tuan sekalian, kemudian jumpa jasad dia, masuk melalui hidung, tebar balik dalam seluruh tubuh subhanallah, menanti perintah daripada Allah untuk hidup. Roh duduk dalam tubuh, belum tentu hidup lagi. Allah perintah untuk hidup, waktu itu baru hidup. Kata Nabi SAW, hadis ini dipetik oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim.
Terbongkar bumi, aku orang pertama yang bangun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, kita semua bangun menyusul daripada Nabi, kemudian bangun dalam keadaan sesak, subhanallah, dan mengikut arahan daripada seorang, ada Sa'iq nama dia. Sa'iq ni apa? Orang yang bagi arahan. Nanti di padang mahsyar bila tuan-tuan bangun tutup pinggir-pinggir, tengok-tengok ke kanan, Allah, ni tempat yang confirm kita sampai. Duk bincang malam ni, dua tempat yang confirm kita sampai. Satu, kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Satu lagi, padang mahsyar. Entah. Waktu kiamat belum tentu ada. Mungkin ada di kalangan kita ada, mungkin ada di kalangan kita tak ada. Mungkin ada rasa, mungkin tak ada rasa. Faham sikit? Tapi subhanallah, waktu padang waktu azab alam kubur, confirm kena. Dia panggil alam barzakh. Walaupun jasad dia tidak dikuburkan, tetapi dia tetap akan merasakan alam barzakh. Faham sikit? Sania ala sayyidina Muhammad. Bangkit pada masa terpinggir-pinggir ni, tengok kiri tu, apa jadi hari ni, apa jadi hari, hari apa hari ni, hari apa hari ni. Dan waktu tu, tuan-tuan akan tengok orang-orang berdosa, ada yang bangun dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak. Tuan-tuan boleh bayang? Kalau mata buta, telinga dengar, okey lagi. Kalau telinga dengar, mata pekak pun okey, mata buta pun okey lagi. Boleh dengar arahan lagi, boleh tahu jadi apa yang jadi dekat surrounding lagi. Tapi akan ada orang bangkit daripada mahsyar, ceritanya dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak, apa pun tak tahu apa jadi di sekelilingnya. Sebab apa? Sebab dulu waktu hidup di dunia, dia membutakan matanya dengan kebesaran Allah. Dia membutakan matanya, tuan-tuan sekalian, masa syamat, daripada peringatan-peringatan Allah. Orang suruh buat amal, tak mau. Orang suruh baca Quran, tak mau. Orang suruh tengok tempat sujud, tak mau. Orang suruh tengok tempat jalan pergi ke masjid, tak mau. Orang bagi ini, tuan-tuan sekalian, ini peringatan-peringatan daripada Allah, dia tak mau, tak mau. Dia butakan mata daripada peringatan Allah. Bangkit daripada mahsyar, matanya buta, tuan-tuan sekalian. Telinganya pekak daripada peringatan Allah. Orang sebut macam ni, tak mau dengar. Orang bagi peringatan macam ni, tak mau dengar. Mata telinganya akan dipekakkan oleh Allah waktu di padang mahsyar, bangkit dalam keadaan mata buta, telinga pekak, subhanallah. Itu tanda-tanda sekejap lagi dia akan diazab. Allahu Akbar, subhanallah. Takut tuan-tuan, saya duduk cerita ni. Berasa ni dalam hati ni Allah saja yang tahu. Takut nak bercakap. Nak cakap ni takut. Takut apa? Takut kena tu dekat kita. Memang sini. Kita yang dengar ni tahan kira lagi. Kawan yang bercakap ni risau. Sungguh tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi tajuk pedihnya azab, Allah. Berasa. Faham? Tapi saya tengok poster tu okey kak. Poster ni main peranan juga tuan-tuan. Ni orang kadang buat poster, buah gambar ustaz tiga orang, forum perdana tiga orang. Lepas tu tulis kat bawah tu tuan-tuan, besar-besar label kat bawah tu, pengkhianat. Macam lalu tengok tu dia tiga pengkhianat. Padahal tajuk forum tu pengkhianat bukan. Tuan-tuan. Lepas tu hari tu dia bagi saya satu tajuk, tuan-tuan, for tajuk ceramah tu ni. Calon jenazah dulu tu. Buat bina, lepas tu buah calon jenazah. Tak jam kita tuan-tuan. Saya orang lalu calon jenazah. Kena 40 orang kata. Risau. Allah. Kena tajuk pula apa? Ahli neraka. Tuan-tuan, buah gambar ustaz tu besar, buah tu dengar dah, ahli neraka. 40 orang lalu baca, ahli neraka, ahli neraka. Tuan-tuan, neraka semuanya. Berhati-hati sikit nak buat tajuk tu, tuan-tuan. Oh, salli ala Sayyidina. Baik. Salli ala Sayyidina. Tuan-tuan, bila kita bangkit-bangkit waktu tu, ada orang berdosa yang diceritakan dalam riwayat bagaimana dia berjalan dengan muka-muka dia. Ini cerita orang berdosa. Bangun, dia berjalan di padang mahsyar dengan muka. Berjalan, dia menyeret mukanya tu di padang mahsyar. Dalam keadaan kaki dan tangannya di atas. Macam mana subhanallah orang berjalan kaki di atas, muka di bawah ni macam mana? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana keadaan ni macam tu Rasulullah? Rasulullah kata apa? Allah yang menjadikan dia berjalan dengan kaki-kaki dia. Tidak mustahil bagi Allah untuk membuat dia untuk berjalan dengan muka-muka dia. Pasal apa? Dosa-dosa yang dia buat dulu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada kelompok-kelompok manusia nanti bangkit di padang mahsyar dengan dosa-dosa masing-masing. Allah. Bila kita dengar benda-benda macam ni, tuan-tuan, cerita dia apa? Cerita nak betulkan diri. Nak jadi sempurna,
Wallahu alam, tak mungkin tuan-tuan. Tapi bila kita dengar-dengar peringatan-peringatan daripada Allah ni tuan-tuan, kita nak betulkan diri kita sekadar yang kita mampu. Bila orang cerita dekat kita, salli ala sayyidina Muhammad, baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu nanti boleh jadi salli ala sayyidina Muhammad, boleh jadi apa? Pembantu dia waktu dalam kubur, mungkin jadi penghalang dia daripada azab neraka Allah Subhanahu, dan azab kubur dia subhanallah. Tuan-tuan bila dengar macam ni, jangan tangguh dah. Tadi tuan-tuan dah dengar dah azab kubur tu macam mana. Itu baru sedikit-sedikit saja daripada azab kubur. Orang yang nikmat kuburnya merasakan seperti mana dua rakaat sembahyang. Orang yang diazab itu dia merasakan azabnya itu, duduknya di dalam kubur itu berapa lama dipanjangkan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah supaya dia kekal merasa azabnya. Subhanallah. Dah dengarnya dahsyatnya azab sampai macam tu, subhanallah. Habis nak buat apa? Buatlah amal untuk dapat elak daripada azab kubur. Yang pertama tuan-tuan, baca doa Allah ajak dekat kita. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhilah kami, lindungilah kami daripada azab jahannam. Ya Allah, jauhilah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhilah kami daripada fitnah waktu hidup kami dan fitnah selepas mati kami. Dan jauhilah kami daripada fitnah dajjal. Faham? Yang kedua tuan-tuan, untuk mengelak daripada azab kubur, apa dia? Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, baca surah Al-Mulk. Ni tak boleh tinggal ni. Tuan-tuan yang mengaji malam ni, subhanallah, ramai malam ni, alhamdulillah. 2000 ada apa? Yang dua ada malam ni tuan-tuan, satu saya nak minta, tolong jangan tinggal ada surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Faham? Bila nak baca ni? Baca malam-malam, lepas maya isyak saja. Tuan-tuan nak tidur, dia baca waktu baca dia, waktu nak tidur baca. Ataupun sebelum tidur, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu nak tidur baca atau sebelum tidur. Waktu nak tidur jenis susah nak baca. Kita ni jenis susah lena, payah lena. Cuba baca Quran. Bis lena tu. Jenis syaitan banyak. Ayuh baca selepas lepas-lepas maya isyak lagi nak balik tu, on the way atas motor tu, oh, baca bismillahirrahmanirrahim, tabarakallazi bidil mulku ala kulli syai'in qadir. Sampai rumah, sarakallahul azim. Masalah dia apa? Tak hafal ustaz. Hafal lah. Bila nak hafal ni? Kalau sekalian masalah macam mana? Lagu janam-janam tu sat je hafal-hafal. Allah Allah. Faham tak? Kita mau usaha lebih sikit buat. Boleh tak? Siapa nak mula baca Al-Mulk mula-mula ni? Cuba angkat tangan. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Penat kempen 8 orang je angkat. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah kita buat mula start malam ni lah. Surah Al-Mulk. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada azab kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi taman daripada taman syurga Allah. Mudah-mudahan kubur kita akan dilapangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat kubur. Mudah-mudahan dalam kubur itu nikmatnya lebih hebat daripada nikmat waktu kita hidup di muka bumi dulu ni. Kubur kita akan jadi tempat istirahat kita, subhanallah. Dan nikmat sedapnya kubur itu tuan-tuan masyarakat yang ada syamat, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk dapat nikmat sebagai masyarakat syamat. Orang yang mendapat nikmat kubur, rawdatul min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bangkit pada masyarakat masyarakat yang ada syamat tuan-tuan, ada orang yang bangkitnya dalam keadaan berjalan dengan muka-muka dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu seorang akan berada dalam keadaan takut yang teramat sangat. Takut. Aisyah, bila dia dengar tentang neraka, dia menangis. Nangis. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tak waktu dan ketika seseorang itu akan lupa kepada anak dan isterinya, lupa pada ahli keluarga dia? Ada tak Rasulullah, kita bangkit di padang mahsyar nanti dalam keadaan teringat juga anak isteri ni, teringat juga, cari juga mana anak mana isteri. Tuan-tuan, Allah cerita kamu akan lari pada anak isteri.
Saya nak cadang dekat tuan-tuan, cuba kita buat satu benda. Kita selalu duduk pergi family day, pergi apa, pergi camping, pergi Masjid Jemaat, buat masak-masak, buat sandwich, buat bihun goreng, betul tak? Kemudian pergi berkelah tepi pantai, pergi berkelah tepi sungai, buat keluarga. Anak-anak kita pun excited. Eh, seronoknya hujung minggu ni nak pergi apa, excited. Cuba buat satu event keluarga yang namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Dan create seronok Qiyamul Lail tu, tuan-tuan. Macam mana create seronoknya mereka nak pergi camping tu. Maksudnya benda ni dah sembang-sembang dah. Berapa lama dah? Nanti ni Abang Long kena hafal surah ni ni. Ni nak prepare nanti kita nak baca Qiyamul Lail nanti. Abang ni Kak Long, Kak Long tolong hafal ni doa ni, doa ni. Hafal dia doa ni. Nanti Kak Long dapat ni, nanti kita akan baca malam tu. Ni jubah ni, jubah ni beli cantik-cantik tu. Jubah EJ. Dan ni baru punya produk. Beli jubah cantik-cantik, ayah cantik-cantik apa semua ni. Ni jubah ni nak pakai. Ni ikat serban cantik-cantik apa semua. Masa dia ada semat. Ni pasal apa ni? Excited nak pergi hari tu. Tuan-tuan, masa emat. Hari tu kita akan bangun ramai-ramai untuk berkemula. Malam tu tidur awal apa semua, tuan-tuan. Buat event. Buat apa ni. Ada hadiah-hadiah. Ada apa-apa. Macam-macam tuan-tuan create lah sendiri. Hari yang 3 bulan sekali ke, sebulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, kita buat tuan-tuan Qiyamul Lail keluarga. Bangkit pukul 4:30 pagi, ayah jadi imam, isteri, anak-anak di belakang semua yang pakai baju cantik-cantik, yang wangi-wangi dekat situ. Tuan-tuan mula sembahyang sunat tahajud, mana-mana sunat taubat, kemudian baca sunat hajat. Lepas tu ayah tu doa pula ni, sebut nama anak seorang-seorang. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah, jadikanlah dia anak soleh, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia penyelamat kami semua. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, bangkitlah kami sama-sama nanti di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah, anak-anak, isteri-isteri, anak-anak kami ni, ya Allah, jadikanlah kami ni nanti bangkit di padang mahsyar sama-sama dengan Nabi kami Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, bangkit kami bagi sama-sama. Kami tak mau anak kami seorang duduk sana, seorang duduk sana, yang kami tak tahu arah punca dia. Ya Allah, jadikan kami ni ahli keluarga yang akan masuk syurga ramai-ramai sama-sama, ya Allah. Ya Allah, jangan jadi di kalangan ahli kami ni yang akan masuk neraka seorang, kami tak mau, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, jadikan kami ni semua jadi ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami satu keluarga dekat dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba buat macam tu. Cuba buat. Faham tak? Masa boleh dapat ke? Tak bunyi tu. Tadi bunyi juga. Asyiklah. Kata ustaz, nak suruh bangkit ramai-ramai ustaz. Saya pun tak bangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ubahlah keluarga kita. Cuba ubah. Kita ni tak boleh jadi macam orang tak mengaji. Sebab kita jenis orang mengaji. Kita jenis orang duduk main masjid. Kita selalu duduk dengar kuliah tazkirah. Amalan kita tak boleh sama macam amalan orang tak mengaji. Sebab kita selalu dengar peringatan. Dan peringatan tu bukan setakat kita seorang-seorang. Betapa seorang lelaki yang pergi dengan dosa yang begitu besar. Kata hadis dalam satu riwayat. Seorang lelaki yang pergi depan Allah dengan dosa yang begitu besar. Kerana membiarkan anak dan isterinya dalam kejahilan. Dia pilih dosa sangat besar. Sebab apa? Anak isteri dia jahil. Dia sorang-sorang duduk main mengaji. Yang anak duduk di rumah tuan-tuan tengok TV. Yang isteri duduk di rumah tuan-tuan tengok dia wali. Tuan-tuan subhanallah. Dia sorang-sorang duduk pulun. Akhirnya dia pergi depan Allah bawa dosa yang sangat besar. Sebab anak dan isterinya berada dalam. Tuan-tuan, bangkit pada mahsyar. Kata Nabi SAW, ada 3 waktu yang seseorang itu akan lupa kepada anak dan isteri dia. Sebab apa? Sebab takut sangat. Takut. Saya tak boleh bayang keadaan di padang mahsyar macam mana. Dan nak bagi gambaran kepada tuan-tuan, saya tak mampu. Nabi SAW duduk cerita. Bila kita baca hadis ni tuan-tuan, masa yang Nabi duduk cerita tentang gambaran mahsyar ini, dia menusuk dalam hati kita. Sebab itu kalam Nabi. Tapi kalam yang saya nak sampai ni kalam manusia. Dia tak sama macam kalam Nabi. Harap-harapnya dia boleh sentuh hati. Saya lihat macam mana. Bangkit di padang mahsyar, subhanallah, kita ni bersesak-sesak duduk berimpit-rimpit, masing-masing cuba bayangkan nak ambil nafas daripada atas sebab orang terlalu ramai. Kita tak nampak hujung. Tuan-tuan boleh bayangkan bangkit dalam keadaan semua bersesak, hujungnya tak tahu di mana. Nak arah, nak lari daripada sesak tu tak dapat. Dalam keadaan tenggelam peluh tuan-tuan disebabkan matahari duduk tegak di atas kepala. Sehingga waktu tu gambaran yang Nabi SAW sebut, kamu akan menangnya sehingga habis kering air mata kamu dan berganti dengan air mata darah. Dahsyatnya waktu itu semua. Semua orang doa harap Allah tengok dia. Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim, tu dia sebut. Tu
Tuhanku kesianlah dekat aku, Tuhanku kasihanilah aku, wahai Tuhanku tolonglah aku, wahai Tuhanku tolonglah aku. Pandanglah aku, tengoklah aku, tapi apa lebihnya kita ni Allah nak pandang kita? Semayang tak pernah khusyuk, tahajud tak pernah, bangun Quran tak boleh nak baca, semayang sunat pun malah nak buat. Dalam juta manusia tu tuan-tuan, tak ada lebih sikit pun kita ni Allah nak pandang, Allah nak bagi keistimewaan dekat kita. Nampak tak? Lah? Itu pun dah dahsyat dah. Waktu tu pun dah sangat dahsyat dah. Tiba-tiba tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, tengok-tengok di langit, dah mula nampak bayang-bayang kitab-kitab amal sudah mula turun. Ni waktu sangat menakutkan. Waktu kritikal. Tuan-tuan dah tak ingat apa-apa dah waktu tu. Melainkan doa harap, tolonglah ya Allah, bagilah surat dan amal, aku jatuh sebelah tangan kanan, ya Allah tolong. Kalau dia jatuh suratan amal tu sebelah tangan kiri, Allah celakalah kami hari ini, alangkah baiknya kalau kami jadi binatang saja. Dan Muslimat. Sebab bila dia dapat suratan amal tangan kiri, menunjukkan bahawa dia bakal mendapat neraka Allah Subhanahu. Setiap daripada amalnya akan disoal satu demi satu, satu demi satu secara terperinci. Orang dapat suratan amal tangan kanan, mungkin saja dia sudah tidak disoal jawab lagi, terus saja masuk syurga Allah. Dosa ada, Allah tak mau pandang, terus saja masuk syurga Allah. Muhammad, itu pintu syurga di sebelah kanan, bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa hisab, masuk mereka daripada syurga, pintu syurga di sebelah kanan. Subhanallah, lega. Ni dosa tak mau tengok kah? Dosa tak mau tengok lah, terus masuk syurga Allah. Allahu Rabbi, subhanallah, seronoknya, leganya, masya Allah, Rabbi masuk. Tapi kalau dapat suratan amal sebelah kiri, tuan-tuan boleh bayang, satu, 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 Allah kacau. Ni 10 sen, dapat daripada mana? Siapa bagi? Halal ke haram? Belanja ke mana? Siapa kata halal? Pergi cari orang yang kata halal tu. Berapa banyak ni? 10 sen. Allahumma salli wa sallim. Tuan-tuan, kita ni tuntan, kalau pergi kerja pukul 8, pukul 8 sampai pukul 5, duk tengok setiap hari duk pergi kerja 8 pukul 5 tu, kira okey cantik eh. Ini orang baik lah ni, 8, pukul 8, pukul 5 balik, pukul 8, pukul 5 balik. Ni kira orang okey, cantik lah ni. Tapi tuan-tuan, kita tengok zahir yang nampak cantik, cuba perinci kan. Tak nak? Masuk pukul 8, okey. Sekejap lagi pukul 9, keluar, pergi makan, pergi minum. Cuba perinci kan. Oh, peruntukan sejam. Ada hari-hari dia, yang dia balik pukul, yang dia balik sejam suku, yang dia balik sejam setengah. Ada waktu tu dia ambil satu daripada paper clip dia yang dia ambil balik ke rumah dia. Kalau perinci, mesti jumpa. Demikianlah orang yang dapat suratan amal di sebelah tangan kiri, Allah akan perinci, 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 perinci setiap benda, setiap yang dia buat waktu hidup di dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Terfaham tak? Takut tuan-tuan, takut masalah. Waktu mana yang kedua ni, yang seorang itu akan lupa daripada anak, isteri dia, keluarga dia, waktu mana yang dia berada dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat? Waktu nak ditimbang amal dia. Selagi amal dia tidak berat sebelah kanan melebihi daripada sebab belah kiri dia, maka waktu tu tuan-tuan, dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Allahumma salli ala sayyidina. Apa nak timbang? Nak timbang tu apa yang kita buat lah setiap hari. Bagi dia buat dia. Yang ketiga waktu mana tuan-tuan? Waktu musalli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, waktu seseorang itu nak melintas di titian sirat. Selagi dia tak sampai kepada hujung sana, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Takut-takut dia jatuh daripada neraka Allah. Sebab bila jatuh, dia akan naik balik daripada punca dia. Kemudian berjalan lagi, dosanya ada. Di kiri dan kanan ada besi cakok yang duk cakok dia supaya dia jatuh. Sadiq Allah Sayyidina Muhammad. Dosa jatuh, bakar, azab, naik balik, jalan lagi. Dosa jatuh lagi, bakar, azab, naik balik. Dosa bakar, Allahu Akbar, subhanallah. Tuan, takut Sadiq Allah Sayyidina Muhammad. Pasal kita ni jenis orang dosa. Ada dosa tak? Tak tahulah semenjak jadi JK Surau ni rasa alhamdulillah rasa. Semenjak pelantikan baru ni saya di JK Surau macam tak ada dosa. Oh, saya rasa rasa. Allah saya. Tak merasa berdosa itu menunjukkan kita punya banyak dosa. Kena ingat. Salah satu daripada ujian kepada orang yang mengaji, orang menuntut ilmu, ialah dia mula hilang rasa berdosa.
Sebab sepatutnya bila dia makin dekat dengan Allah, dia mula merasakan dosanya terlalu banyak. Lagi dia makin mengaji, lagi dia merasa dosa banyak. Lagi dia mengaji, lagi rasa. Itu sebenar-benarnya tuan-tuan. Maksud dia apa? Ilmu dia menjadi manfaat untuk dia. Tapi kalau dia makin mengaji, dia rasa macam dia tak ada dosa. Ini menunjukkan fitnah sedang berlaku atas diri dia. Faham tak? Kemudian tuan-tuan, waktu tu musalli ala sayyidina Muhammad, Allah panggil neraka. Neraka tegak. Tegak neraka. Waktu neraka tegak tu tuan-tuan, hitam daripada neraka. Hitam. Abu Hurairah cerita sifat neraka. Tuan-tuan, baru ni dia share dalam video musalli ala sayyidina Muhammad. Satu video seorang pakar apa ni, gunung berapi. Dia pakai suit gunung berapi tu. Dia berdiri di jurang gunung berapi. Dia tu jurang gunung berapi tu, lubang gunung berapi tu luas, kawah gunung berapi tu. Dan buak-buak daripada api tu tuan-tuan, dia punya letusan dia tu, letusan dia tu sudah sebesar biji rumah, sebesar rumah besar dia tu. Dia tu kecil tu ya, di jurang tu. Yang letup tu, yang blub-blub tu. Blub tu tuan-tuan, sebesar satu rumah. Warnanya merah. Merah. Kau tuan tengok-tengok tu boleh sampai jadi gelap mata. Sebab apa? Sebab panas dia, bahang tu. Kemerahan daripada api tu. Tuan-tuan, itu pun saya ingat kalau kita jatuh kat lu jadi apa? Macam saya rasa itu api yang paling panas dalam dunia kot, mungkin. Mungkin lah. Warna dia apa? Merah. Abu Hurairah cerita, dalam riwayat, api neraka dipanaskan oleh Allah 100 tahun sehingga dia menjadi kemerahan. Habis lagi? Tak lagi. Dipanaskan di atasnya lagi 100 tahun sehingga menjadi keputihan. Tuan-tuan pernah jumpa ada api warna putih? Tak pernah. Cukup lagi? Tak lagi. Dipanaskan lagi di atasnya sehingga dia menjadi hitam. Tak pernah dalam hidup kita berjumpa api warna hitam. Nanti kita akan berjumpa dalam neraka. Orang yang duduk dalam neraka, apinya membakar. Membakar api itu bukan cerah. Cahaya daripada api yang, cahaya yang keluar daripada api itu tuan-tuan, warnanya hitam. Orang yang duduk dalam neraka ini gelap keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Neraka ada mata. Dalam riwayat hadis yang dipetik oleh Imam Ibn Kathir, cerita 70 ribu malaikat datang seret neraka tu bawa depan Allah. Kita waktu tu duduk diri ni, duduk salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Semua masing-masing duduk kecoh-kecoh, duduk tunggu-tunggu kitab, duduk tunggu nak tunggu nak ditimbang amal. Semua dah beratur, safan safa semua dah beratur dah. Semua duduk dalam saf dah. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Yang malaikat tu, yang makhluk Allah di langit pertama pemula dah turun dah, turun dah. Dia duduk berhimpun lagi, makin ramai dah tempat di padang mahsyar tu. Turun lagi malaikat apa ni, makhluk Allah di langit kedua, langit ketiga, yang jumlahnya lebih ramai daripada langit yang sebelumnya. Semua berhimpun, makin ketat, makin sedap, makin padatlah tempat tu. Semua dah mula duduk sesuaikan diri dalam keadaan beratur, safan safa. Buat apa ni? Sedang menunggu Allah nak pasang nanti timbang amal. Orang nak, Allah nak pasang mizan. Neraka tegak, malaikat mesti bawa berdiri. Bila neraka tegak saja leher dia waktu tu, Allah cerita kamu semua akan jatuh melutut. Jatuh melutut. Sebab takut dengan neraka. Mula menangis. Allah maksudnya. Allah, neraka ada mata. Neraka punya mata. Neraka punya suara. Suara bunyi yang begitu menakutkan. Neraka punya mata. Dia akan memerhati sejauh daripada memandang, sejauh memerhati siapa di kalangan ahli dia. Allah, tuan-tuan boleh bayangkan waktu itu kita takut. Tak berani angkat kepala. Keluar daripada neraka tu leher. Keluar satu leher macam lehernya burung. Mematuk-matuk orang yang akan masuk neraka tanpa hisab. Tak mau bincang dah. Mai ambil baling masuk dalam neraka Allah. Tuan-tuan boleh bayang kecoh kita menjerit apabila leher tu sudah mai dekat dengan kita, subhanallah, dan ambil orang di sebelah kita waktu tu. Tuan-tuan boleh bayang kecohnya waktu tu. Allahu akbar, semua orang takut tuan-tuan. Takut-takut leher tu datang nak ambil kita masuk dekat dalam neraka.
Allah, itu keadaan dahsyatnya mahsyar waktu neraka ditegakkan. Allahu Akbar, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tazan takut jatuh melutut. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah jemput orang ni untuk bangun, beberapa orang. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang dah bangun ni? Orang yang merenggangkan rusuk-rusuk dia pada malam hari waktu orang lain sedang tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah dalam keadaan takut, khauf, takut. Siapa ni? Orang yang bangun qiyamul lail. Sebab tu tuan-tuan nak selamat, tolonglah, subhanallah, bangunlah qiyamul lail. Paksa diri bangun qiyamul lail. Benda-benda mula ni memang kena paksa sebab kita tak biasa. Kita tak biasa. Tuan-tuan tak biasa duduk berjoging. Cuba pergi jogging sekali tuan-tuan. Dia cekang habis urat-urat tu. Sakit. Esok tu nak buat lagi tak? Orang kalah dia tak buat dah. Tapi orang yang nak sihat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Lama-lama dia sakit tak? Hilang dah sakit tu. Macam tu juga dengan amal. Mula-mula nak buat rasa tak sedap, tak selesa. Nak bangun tahajud bukan senang. Oh, subhanallah. Faham tak? Tapi sampai satu tahap, kalau dia tak buat, dia akan rasa macam tak selesa. Tuan-tuan macam ni, salat semahmat. Tuan-tuan dengar saya cakap ni lelok. Kalau kita bangun, kita terlupa, kita pun kita terlajak tidur. Jaga-jaga tuan-tuan dah pukul 7:30, jaga-jaga dah pukul 8, dah habis waktu subuh. Tuan-tuan perasan tak, sehari-hari tu kita akan down. Kita akan rasa tak seronok. Apa kita buat pun kerja semua tak edih. Betul tak? Sebab apa? Terlajak subuh. Faham tak? Itu cerita orang tak mengaji. Cerita orang tak main masjid macam kita. Cerita kita orang yang selalu main masjid, main mengaji ni tuan-tuan. Kalau tak sedar sembahyang tahajud, hari tu dia akan jadi down. Apa dia buat pun tak kena. Tu cerita kita. Faham tak? Jaga-jaga tengok-tengok dah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Rabbi, subhanallah. Tak sempat tahajud, subhanallah. Waktu tu dia hisap diri dia. Apa dosa aku buat semalam sampai Allah tak izin aku bangun tahajud semalam ni pasal apa? Apa dosa aku buat semalam ni sampai Allah tak panggil aku untuk bangun untuk tahajud kepada dia, masya-Allah Rabbi. Tambah tak? Menyebabkan sehari-hari tu dia rasa down, dia rasa tak seronok, dia rasa tak syok. Pasal apa? Pasal Allah tak jemput dia untuk tahajud. Tu kita sepatutnya. Kan muslimat? Boleh tak agak? Angguk pun tak, kuling pun tak. Allah SWT. Tuan-tuan, bukan nak suruh buat banyak-banyak, 2 rakaat je. Jaga 2 rakaat. Boleh lah? Salih Allah SWT. Baik, kita ni tak masuk neraka gitu. Dah berubah. Baik, salih Allah SWT. Tuan-tuan, bila neraka tegak, salih Allah SWT, kita semua jatuh melutut sebab takut. Waktu tu bermulalah azab dia. Bermulalah nak timbang amal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seseorang itu nak dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang tu bila dia dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, salli ala sayyidina Muhammad, kemudian api akan membakar dia. Api di neraka ni akan mula membakar dia. Tidak ada daging yang akan menempel di tulang-tulang, melainkan semuanya akan hangus, terbakar dan binasa. Bila masuk je dalam api neraka ni tuan-tuan, daging-daging dia mula lekang daripada tulang-tulangnya. Dan daging itu akan dibakar sampai hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Neraka ni dia panggil Jahannam. Pasal apa Jahannam? Jahannam ini kalau dalam bahasa dia tentu bermaksud satu benda yang sangat dalam. Salih al-Sin. Ba'idul qa'r. Dalam sangat. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajbatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذه حجر
zumiya bihi finnar, zumiya fi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami terdengar satu suara yang sesuatu suara yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dan batu itu tersebut baru sampai ke dasar neraka saat itu. Daripada pintu neraka tu, batu tu balik 70 tahun baru sampai dasar dia. Hadis sahih, sahih hadis sahih. Tuan-tuan boleh bayang. Sebab tu dalam riwayat cerita ahli neraka, bila dia bakar dalam neraka ni, dia panjat, dia cuba nak panjat daripada jurang dia tu untuk keluar, tapi dia akan dijatuhkan balik selagi dia tidak habis selesai daripada azab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut sallallahu alaihi wasallam, وصلي يا شباب إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Apabila mereka dilemparkan, إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara neraka yang sangat mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Neraka itu sifat dia menggelegak. Tuan-tuan, nak bayang tadi saya sebut tentang Musalli ala Sayyidina Muhammad, depa duduk di jurang daripada apa? Daripada gunung berapi itu yang buak-buak menggelegak tu, tuan-tuan. Yang besar itu saja tuan-tuan dah sebiji macam rumah dan warnanya merah. Neraka bukan merah, merah tu dah lepas dah daripada neraka tu. Merah bawa kepada putih, bawa kepada hitam. Dan kalau yang api daripada gunung berapi itu pun letusan dia pun dah sebesar rumah, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana menggelegaknya api neraka yang dalamnya 70 tahun baru nak sampai seketul batu. Allahumma sabbana, menggelegak. Dalam riwayat sebut sebesar istana dia punya letusan, dia pun letusan tu sebesar istana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Rabi' bin Anas radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina Muhammad, dia cerita apa? Esakan tangis orang yang jadi ahli neraka ni, dia berupa nafas panjang dalam tenggorokan, tangisan dengan suara keras yang keluar daripada dada dia macam bunyi himar, macam bunyi kaldai. Ini daripada dada keluar. Menangis. Menangis ini sampai ke tahap mereka sampai ke tahap akan berputus asa. Tak ada. Dah tak ada. Masalah yang ada saya Muhammad. Menangis pun dah tak ada apa dah. Orang yang duduk di dalam neraka ni tuan-tuan, untuk memaksimumkan panas dia, supaya panas ini dia akan dia jadi terlalu panas dan dia tak akan kurang panahnya, Allah cerita dalam Quran tuan-tuan, alaihim narun muqsadah. Apa dia tuan-tuan? Di atas mereka tu tuan-tuan, di atas neraka itu akan tertutup rapat. Tertutup rapat supaya apa? Supaya bahang tu tak keluar yang akan mengurangkan panahnya bila neraka tu. Dia panah api neraka tu akan pusing dekat dalam tu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah ada satu ayat lain, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sesungguhnya api neraka itu tutup rapat di atas mereka dan mereka akan terikat pada tiang-tiang yang panjang melintang. Itu sifatnya ahli neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pakaian ahli neraka ni macam mana? Pakaian ahli neraka pula tuan-tuan daripada tembaga-tembaga besi, dengan muka mereka akan tertutup dengan api. Tembaga besi ini tujuan dia supaya dia merasa lebih panas. Panas daripada tu dah bakar dia dah. Dipakaikan pakaian yang tembaga tu supaya dia merasa lebih panas daripada musajimat daripada azab. Ya Allah Rabbi subhanallah, tuan-tuan tolonglah, jangan sekalipun nak fikir masuk neraka, tolonglah. Jangan rasa satu saat pun, jangan fikir walau satu saat nak duduk dalam neraka. Allah, kita takkan tahan untuk
berada dalam azabnya api neraka. Seringan-ringan azab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Diletakkan batu di bawah tapak kakinya hingga menggelegar otak. Itu seringan azab. Kalau letak batu di bawah tapak kaki, menggelegar otak, dia nak cerita apa? Nak cerita, kalau otak yang paling jauh daripada tapak kaki pun menggelegar, tuan-tuan bayang apa yang akan jadi kepada kakinya. Otak paling jauh daripada tapak kaki pun menggelegar, bayangkan apa yang akan jadi kepada kulit-kulit dia. Bayangkan apa yang jadi kepada tulang. Tuan-tuan, tak payah lama. Pergi buka stof kat rumah. Dapur gas tu. Letak jari seminit je. Seminit tak payah lama. Ambil seminit. 60 second. Tak jari. 60, nak seminit je. Tuan-tuan tengok apa akan jadi kat jari. Apa dia tuan? Dia mula lekang, dia mula mengecut. Tuan tak ni? Ni, kuku ni akan mula lekang daripada isi dia. Sekejap lagi dia akan melepuh. Sekejap. Boleh tahan lagi dia akan, dia mula akan merekod. Subhanallah. Panah. Itu api stof yang hanya seminit. Tuan-tuan boleh bayang api neraka yang panas dia, kalau seseorang ahli neraka ini diangkat dia dan diletakkan di api yang paling panas dalam dunia, dia boleh rehat, dia boleh tidur disebabkan sejuknya api yang paling panas dalam dunia berbanding dengan api neraka. Berapa lama ni? Allahu Akbar, Subhanallah. Satu hari akhirat, Al-Fusanah dunia, 1,000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Jangan fikirlah walau satu saat. Jangan kata apa, tak apa kita orang Islam, nanti masuk neraka dulu, hujung-hujung masuk syurga juga. Tahu tak? Jangan cakap. Kita takkan tahan walau sesaat nak duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, dalam neraka tak ada makanan. Ada sungai-sungai daripada neraka, daripada darah dan nanah. Busuk. Kalau satu pakaian ahli neraka digantung, maka busuk satu dunia. Dia ambil satu pakaian daripada neraka, digantungkan, maka busuk seluruh dunia. Kalaulah satu lubang dibuka daripada neraka, maka dia akan membakar habis dunia ni. Subhanallah. Dan sedia-sedia. Lapar. Nak makan. Nak makan, ya Allah, lapar ya Allah. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Saya sebut. Nah. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumiddin. Lapar nak makan, nak ambil nak makan. Makanlah kamu daripada buah zakum. Itu makanan ahli neraka. Tuan-tuan baru ni dia duduk sebar dalam internet, tunjuk satu buah berduri, dia kata inilah buah zakum dalam neraka. Tak betul tuan-tuan. Buah dalam neraka takkan tuan-tuan tengok di dunia ni, tak ada. Buah dalam syurga pun tuan-tuan takkan tengok dalam dunia ni. Sebab apa yang ada di akhirat itu, ini lebih daripada apa yang kita pernah lihat di, dan lebih daripada apa yang kita fikir di kepala. Tapi Allah cerita sifat dia, berduri tajam, pahit. Makan ini tuan-tuan bukan menghilangkan lapar. Ni bocor kerungkung-kerungkung dia sebab tajamnya buah tu. Itu pun dipenuhkan perutnya dengan buah tu. Macam mana? Sumbat, sumbat, sumbat. Penuh perut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahaga ya Allah, dahaga. Fasharibun alaihi minal hamim. Diberi minum daripada hamim. Hamim ni air yang sangat panas. Itu air minuman ahli neraka. Allah cerita sifatnya surah Al-Kahfi. Wa iyastaghithu yughathu bima inkal mulyaswil wujuh bi'sa syara' wa sa'at murtafaqa. Apabila tuan-tuan maksud jemaat, Allah kata apa? Bila mereka meminta pertolongan sebab dahaga, maka mereka akan diberikan minuman seperti mana tembaga yang cair. Tembaga dicairkan, tuan-tuan, kemudian dituang masuk ke dalam mulutnya sehingga tembaga itu membakar wajah-wajah mereka. Oh, maksud mana? Itu pun dia minum macam hamim.
minum musalli bani fashurbalhim, dia minum macam mana unta yang dahaga minum. Unta dahaga minum macam tu, minum. Kenapa minum sampai macam tu? Bukan hilang dahaga, bocor kerongkong, bakar muka minuman tu, membakar perut-perut dia, bocor keluar daripada perut-perut dia, panasnya air tu tuan-tuan sekalian. Tapi minumnya macam unta dahaga. Sebab apa? Sebab hadza nuzuluhum yaumaddin. Itu sahaja minuman, hidangan yang akan diberikan kepada dia sebagai ahli neraka Allah. Tak ada makanan lain lah. Makan-makan, tak makan sudah. Allahumma sayyidat tuan-tuan, boleh bayanglah keadaannya. Allah bagi gambaran ahli neraka macam tu. Banyak lagi tuan-tuan cerita-cerita tentang neraka yang sangat menakutkan kita. Sebagai ancaman. Supaya kita tak buat maksiat kepada Allah. Faham tak ni? Cerita dia apa? Bila kita main menuntut ilmu, kita akan cari jalan supaya kita tak jadi ahli neraka Allah. Apa saja perkara yang boleh menyebabkan kita masuk syurga, buat. Orang kata, orang ajak dekat kita, Ustaz Syamat, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang dia, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan mati. Mati saja yang duk halang dia masuk syurga. Lah ni dia tak masuk syurga lagi sebab dia tak mati. Nanti dia mati, dia akan dimasukkan dalam syurga Allah. Siapa janji ni? Nabi janji. Nabi pernah mungkir tak janji dia? Nabi tak mungkir janji. Sebab apa? Sebab perkataan Nabi itu tidak lain melainkan illa wahyu yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Dan Allah tak pernah mungkir janji dia. Siapa baca ayat kursi, Allah akan bagi kepada syurga. Subhanallah. Faham ni? Dengar, buat. Nabi SAW kata apa? Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtamiha asyara marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Tak bagi masuk syurga. Faham tak? Dia dengar, dia buat. Nabi SAW kata apa? Man hafidha arba'a raka'atin. Siapa yang menjaga 4 raka'at. Qabla dhuhri wa arba'a ba'daha. 4 rakaat sebelum dhuhur dan 4 rakaat selepas pada dhuhur. Maka haramallahu ta'ala an-nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka Allah. Tak masuk neraka kan? Tak masuk neraka nak? Kan masuk neraka? Astagfirullahalazim. Tak mau masuk neraka. Ni Nabi dah ajar dekat kita macam mana cara untuk tidak masuk neraka supaya Allah haramkan dia daripada masuk neraka Allah. Buat apa? Sebelum zuhur 4 rakaat sembahyang sunat, selepas zuhur 4 rakaat sembahyang sunat. Buat. Cari jalan untuk buat. Cari jalan untuk buat. Pasal apa? Pasal takut masuk neraka. Faham tak tuan-tuan muslimat? Banyak lagi tuan-tuan amalan-amalan yang akan menghindarkan kita daripada neraka Allah. Main mengaji kita tahu. Dan apa saja yang Nabi cerita, amalan yang boleh menyebabkan kita terhindar daripada neraka Allah, kita buat dan kita tak mau tinggal sebab kita doa pada Allah sungguh-sungguh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu doa dengan tiga pada setiap hari. Dan sekiranya mudah-mudahan Allah terima kita sebagai ahli syurga. Mudah-mudahan musalli ala sayyidina Muhammad, Allah pilih kita di kalangan hamba dia yang akan duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musalli ala sayyidina Muhammad, Allah jauhkan kita daripada neraka Allah. Mudah-mudahan ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Sebab kami tahu ya Allah, kalau kami dihisab ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, kami tahu dosa kami banyak ya Allah. Apa yang kau suruh kami langgar ya Allah, apa yang kau larang kami buat ya Allah. Sifat kami ya Allah, kami sangat lemah ya Allah, kami dhaif ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, redahlah kami ya Allah. Lindungilah kami daripada melakukan kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Kedoronglah kami ke arah kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, jika Engkau tak ampunkan dosa kami, siapa lagi yang ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, redahlah kami untuk syurga-Mu ya Allah. Redahlah kami untuk syurga-Mu ya Allah. Redahlah kami untuk syurga-Mu, jauhlah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Bana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan insyaallah
Saya minta ampun, minta maaf andai ada salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi manfaat untuk kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah syurga Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada pengumuman ustaz, tolong maklumkan kepada jemaah terdapat meja jualan di sebelah kiri ustaz. Meja jualan semua jemaah di semua jumaah di tempat jualan dan selepas isyak. Tak faham. Jazakallah love tu faham, ada love macam tu. Dan kami juga buat kutipan wakaf untuk Ma'had Darul Faizin yang kita buat di Pulau Pinang tu. Masjid kita tu dah hampir siap insyaAllah. Sekarang ni dalam proses buat wiring dan nak pasang PA system. InsyaAllah selepas Ramadan ni pengambilan untuk pratahfiz. Tahun hadapan kita akan buat pengambilan baru untuk tahfiz, sebab kita buat 3 tahun sekali, satu batch 3 tahun. Yang ni akan masuk ke peringkat tinggi, yang ada sekarang ni akan masuk peringkat tinggi. Kami akan buat pengambilan baru tahun hadapan. Dan tahun depan juga insyaAllah tuan-tuan doakan, kita akan mula buka sekolah rendah Islam tahap 1, tahun 1. InsyaAllah semua akan buat di masjid yang kita buat tu. Dia ada 2 kelas, room kiri dan kanan tu. Kami sangat memerlukan kepada dana. Saya harap tuan-tuan dapat tolonglah seorang sikit insyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan jenis banyak duit ni, dia kata, berapa ustaz tu nak pasang wiring tu, saya nak buat seorang-seorang. Oh alhamdulillah lah masalah. Lebih kurang RM50,000 untuk wiring, lebih kurang RM80,000 untuk PA system. Tu. Kalau ada lah, ada dia, saya nak puluh seorang-seorang meh. InsyaAllah. Saya seronok sangat lah kalau macam tu, lega. InsyaAllah lah tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh tolong seorang sikit malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat. InsyaAllah.